Bumi berputar pada porosnya mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam. Selain itu juga, ada yang namanya dengan gerak semu matahari yang terjadi karena adanya revolusi bumi, dan bumi juga tidak berotasi dengan tegak lurus, melainkan sedikit miring sekitar 23,5 derajat. Kemiringan itu menyebabkan tidak seluruh permukaan bumi mendapatkan siang dan malam dengan durasi yang sama pada setiap tahunnya. Berikut ini ada tempat-tempat yang memiliki durasi malam terpanjang atau lebih dikenal dengan nama Polar Night. Tempat mana sajakah itu? Mari simak video berikut ini, namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Satu, Inuvik, Kanada. Kota ini memiliki luas sekitar 62,48 km persegi dan terletak di selat timur Delta Mackenzie yang berjarak sekitar 100 km dari Samudra Arktik. Pada tempat ini, memiliki pemandangan yang indah dan pada musim dingin, terjadi sebuah fenomena alam dengan durasi malam yang cukup panjang, yaitu dimulai dari 6 Desember hingga 5 Januari. Jika kita berada di kota ini pada saat terjadinya Polar Night, maka tidak akan melihat matahari terbit untuk beberapa hari. 2. Murmansk, Rusia. Negara Rusia merupakan negara yang memiliki wilayah terluas di bumi bagian utara dan banyak sekali kota-kota dengan suhu yang dingin. Salah satunya yaitu Murmansk yang merupakan sebuah kota di bagian barat laut Rusia. Kota ini merupakan sebuah kota pelabuhan dan pusat administrasi. Letaknya 1.936 km sebelah utara Moskow. Kota yang memiliki luas sekitar 154,4 km persegi ini, selama musim dingin tidaklah bisa melihat matahari terbit selama kurang lebih 40 hari dikarenakan fenomena alam polar night. 3. Tromsø, Norwegia. Kota ini terletak di bagian utara dari negara Norwegia dan berjarak sekitar 1.739 km dari ibu kotanya yaitu Oslo. Tempat ini juga terkenal sebagai tempat yang bagus untuk melihat aurora. Luas dari kota ini yaitu 2.520 km persegi. Selama musim dingin pada bulan November hingga Januari, tempat ini mengalami polar night sehingga tidak bisa melihat matahari terbit. Uniknya dari kota ini yaitu memiliki suhu yang lebih hangat daripada tempat lain pada garis lintang yang sama. 4. Utqiagvik, Alaska. Utqiagvik merupakan salah satu kota besar yang ada di negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Sebelumnya, kota ini bernama Barrow. Kota ini terletak di sebelah utara dari lingkaran Arktik, memiliki luas sekitar 55,68 km persegi. Setiap tahunnya, selama kurang lebih 65 hari dari November hingga Januari, kota ini mengalami fenomena polar night sehingga tidak bisa melihat matahari terbit. 5. Kuusamo, Finlandia. Kuusamo merupakan sebuah kota dengan luas sekitar 5.808 km persegi yang ada di wilayah Ostrobotnia Utara. Kota ini merupakan tempat resort ski terkenal dan populer di Finlandia. Salah satu resort ski terbesarnya yaitu Ruka. Bagi kalian yang suka dengan ski, wajib datang ke tempat ini. Selama musim dingin, Kuusamo ini memiliki malam yang panjang, yaitu selama kurang lebih hampir 200 hari tidak bisa melihat matahari terbit karena fenomena dari polar night.